Okey, assalamualaikum. Sekarang ni saya nak tukar playpad belakang. Caranya senang je tuan-tuan. Dalam ni kita ada satu apa ni sharp dengan Allen key, dia guna Allen key di dalam ni, dan sini ada pelutuk getah. Kan biasanya kebanyakan motor pelutuk getah ni dah hilang dah. Ada yang buka-buka lupa nak pasang balik kan. Okey, kita buka ni dulu. Tarik sampai sini je. Nak buat keluar boleh, tak nak pun boleh. Okey. Okey, sementara tu kita cari screwdriver. Okey, ambil screwdriver. Bila kita dah buka skru ni, dia akan jadi longgar ni. Okey, longgar eh. Longgar. Okey, tuan-tuan nampak tak? Di belakang ni sini ni ada dekat piston ni. Tak apa clear eh. Tolak dia punya piston ni ke dalam. Di belakang brake pad ni dia satu ruang kan. Dia tolak clipper brake. Okey, dia punya piston ni, piston brake masuk dalam. Ha, bila kita dah tolak, senanglah kerja kita eh. Nak bawa keluar. Ya, okey, dia jadi longgar eh. Okey. Okey. Ha, macam ni. Dah nipis tu, brepek memang ada lah, tapi dah nipis. Bila dia dah nipis, kita punya tekanan brake level, pemijak brake tu dia akan jadi rendah ke bawah kan. Okey, yang ni pun dah nipis. Okey, nampak betul-betul nipis kan. Ha, kita jangan sayang lah nak tukar, takut nanti terlupa nipis. Lama-lama besi ni, besi ni dia akan asah kita punya disk. Okey, sekarang ni kita masuk yang baru ya. Okey, yang sebelum ni saya pakai brand Racing Boy. Ni Racing Boy. Memang sedap lah, tapi dia beli baru pun dia tak tebal lah, nipis. Ya, tebal sikit ni, tapi dia nipis lah. Dia memang keluar Racing Boy ni kebanyakan nipis. Tapi brake dia memang sedap lah eh. Okey, yang ini brake pad brand Izuki Tai. Brake pad Izuki Tai. Brake pad Izuki Tai, dia punya belakang dia gold. Okey, kalau standard AC dia Nissin. Okey, tolak sikit. Okey, brake pad tebal pada belakang ni kita susah nak masuk kan. Jadi bila kita dah longgar apa semua ni, yang ni dia fleksibel tuan-tuan, dia boleh bergerak eh. Okey, tuan-tuan tolak ke depan sikit. Okey, dia akan bagi ruang belakang. Maka bolehlah kita masukkan. Bila masukkan yang belakang ni dia perlu sangkut. Okey. Di atas besi ni. Sangkut besi tu ya. Masuk sini, kita pastikan yang ada cangkuk belakang lekuk eh, ada U shape belakang tu masuk atas, duduk atas besi ni. Okey, yang ini kita masukkan balik lah ni. Button sharp ni ada skru ni kan. Okey, kita ketatkan dia sehingga masuk belakang. Button sharp ni untuk pegang brake pad. Okey, bila dah masuk semua, kita tekan balik pemijak brake belakang, maka piston akan keluar balik. Tekan. Okey, ini saja ya tuan-tuan. Sekian, terima kasihlah. Semoga dapat membantu tuan-tuan. Assalamualaikum.